Action kamera adalah perangkat yang bisa dipakai untuk berfoto maupun merekam aktivitas olahraga kamu, seperti diving, surfing, bersepeda, panjat tebing, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang bisa untuk membuat time-lapse video. Kamu pasti tahu produk smartphone dan tablet Android yang bernama Xiaomi. Ternyata mereka juga mengeluarkan kamera action yang tahan air dengan harga bersahabat. Selain fungsi foto dan video, kamera ini dilengkapi dengan fungsi time-lapse. Dan satu lagi, ternyata perangkat ini memiliki fungsi Wi-Fi untuk melihat langsung hasil tangkapannya melalui Android phone ataupun iPhone. Polaroid juga mengeluarkan action kamera, yaitu Polaroid Cube. Action kamera yang satu ini tidak kalah canggihnya dengan Xiaomi. Bentuknya yang kecil memudahkan kamu untuk membawa kemana saja. Gadget ini menggunakan magnet untuk memudahkan pengguna menempel Polaroid Cube di lempengan besi dimanapun. Walaupun memiliki kualitas gambar 6 megapiksel, tetapi hasilnya sangat memuaskan. Kedua video ini mampu merekam dengan kualitas sampai Full HD. Ya, hari ini kita akan mereview kamera action cam, yaitu kamera Xiaomi Yi dan Polaroid Cube. Dan saat ini saya menuju ke Taman Tomang. Setelah Taman Tomang, kita akan lihat dan testing di Pelabuhan Sunda Kelapa. Ya, saya lagi berada di Taman Tomang. Taman ini adalah taman kota yang dibangun oleh Gubernur Jakarta dan untuk kepentingan masyarakat. Saya lihat taman ini bagus sekali dan saya testing menggunakan Polaroid Cube kamera action sport. Ya, kalau ini saya sedang menghadap matahari ada di depan saya sehingga cahayanya lumayan terang sekali. Kemudian ini matahari ada di sebelah kiri saya dan ini matahari ada di belakang saya. Oke, ini ya keadaan di pukul 11.30 siang dan cahaya terik sekali, matahari terik. Kalau kita lihat di atas itu tidak ada awan. Nah, di belakang saya ini adalah kapal yang digunakan untuk transportasi mengantar barang dari antar pulau ke pulau seperti Jawa ke Kalimantan atau ke Sulawesi. Polaroid bentuknya sangat kecil sekali yang kita bisa gunakan dan saya menggunakan 720 pixel. Nama siapa, Pak? Pak Jupri. Iya, betul. Oh, Pak Jupri di Sunda Kelapa ini sebagai apa, Pak? Ya, ojek sampan. Oh, sampan. Biasanya ojek sampan itu berapa harganya, Pak? Ya, kira-kira. Oh, harganya kira-kira berapa, Pak? Itu bolak-balik. Ya, betul. Jadi mangkalnya di depan itu, Pak. Depan situ ya. Kita akan menyelam ke dasar. Yeah. Thank you.
Jangan lupa subscribe terus channel FF Max di bawah ini untuk mendapatkan tips, review, dan tutorial menarik tentang fotografi. Salam fotografi.